Halo Fight Fans, kembali lagi di Indo MMA. Conor McGregor memberi update mengenai kondisinya saat ini. Dia memposting sebuah video saat dia latihan di Instagramnya. Postingan ini memberikan sedikit petunjuk mengenai film dokumenter baru yang akan tayang di Netflix dan ini mengisyaratkan bahwa dia siap kembali lagi dalam 2 bulan. 2 bulan lagi saya bisa menendang, bergulat, dan berlari lagi. Senang dan bersyukur dengan posisi saya saat ini. Perhatikan usaha yang harus dituangkan sekarang, 8 minggu tersisa pada kalender tahun ini. Sempurna untuk memulai pada 2-2. Anda pikir patah tulang menghentikan saya? Ho, saya punya 3 kaki. At Netflix. Dana White tampaknya sedang berusaha untuk mewujudkan pertarungan antara Nate Diaz dan Khamzat Chimaev. Setelah mengklaim bahwa dirinya adalah the real gangster di UFC, tampaknya penonton ingin melihat pertandingan Chimaev dengan Nate Diaz. Nate Diaz dikenal dengan julukan gangster di UFC, dan tentu saja pernyataan Chimaev akan menjadi sebuah tanda bahwa pertandingan antara gangster akan terjadi di UFC. Saat ini Chimaev merupakan petarung yang paling banyak menarik perhatian. Chimaev bisa menjadi bintang pengganti McGregor, dan tentu saja pertandingan Chimaev dengan Nate Diaz akan semakin mengangkat namanya. Dan jika pertandingan ini terjadi, maka akan menjadi pertandingan yang menghasilkan uang besar untuk Dana White. Tapi sepertinya pertandingan ini akan tidak terlalu menguntungkan untuk Nate Diaz. Chimaev akan menjadi lawan yang tangguh untuk Nate, karena Chimaev memiliki skill grappling yang sangat baik dan merupakan salah satu jenis petarung yang dihindari Nate Diaz, karena menurutnya akan menjadi boring fight atau pertarungan yang membosankan. Dan sebaliknya pertarungan melawan Nate Diaz akan menjadi pertarungan yang paling sulit dalam karir Chimaev, karena Nate Diaz merupakan pemilik sabuk hitam BJJ. Pertarungan yang sulit bukan berarti Chimaev tidak bisa mengalahkan Nate Diaz. Nate Diaz merupakan petarung yang hampir 10 tahun lebih tua dari Chimaev. Untuk kelas welterweight ke bawah, umur merupakan sebuah penentu yang cukup berperan besar. Semakin tua, maka seorang petarung akan semakin kehilangan banyak hal. Mulai dari kecepatan hingga berbagai hal teknis lainnya.
berbeda dengan petarung kelas berat yang masih bisa mengandalkan tenaga dan pukulan kuat. Jadi bisa dibilang pertandingan ini merupakan pertandingan yang kurang menguntungkan untuk Nate Diaz. Apalagi untuk pertarungan terakhirnya, kontrak Nate Diaz akan berakhir setelah satu pertandingan lagi di UFC. Nate Diaz sempat memposting foto Tony Ferguson di akun Twitternya. Tampaknya Nate lebih tertarik untuk bertarung melawan Tony Ferguson yang saat ini usianya hampir 40 tahun. Dan ini akan menjadi pertarungan antara dua legenda. Tony Ferguson yang sudah lama bertarung di UFC sudah tidak lagi menyasar sabuk juara. Sudah saatnya dia mendapat money fight yaitu melawan Nate Diaz atau Conor McGregor. Namun Dana White masih terus mengusahakan pertandingan Nate Diaz melawan Chimaev dapat terjadi. Dia mungkin akan menawarkan uang dalam jumlah besar agar Nate mau melawan Chimaev. Tapi Nate sudah mengumpulkan cukup banyak uang dari UFC dan di akhir kontraknya, tentu Nate juga lebih memilih bertanding dengan lawan yang akan menguntungkan dirinya. Melawan Tony Ferguson juga akan menjadi pertarungan yang menarik untuk Nate Diaz.